channel Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Berulah bersama Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting shock saat diperlakukan seperti ini oleh Iis Dahlia. Tumben banget ya. Dilansir dari weekend.id, Ayu Ting Ting dan Iis Dahlia memang kerap menjadi bahan perbincangan lantaran berbagai sensasi yang melekat pada keduanya. Tak jarang Ayu dan Iis bahkan dipertemukan dalam acara yang sama hingga membuat hubungan keduanya semakin akrab dan dekat layaknya saudara. Dukungan pun silih berganti, saling dilontarkan oleh keduanya ketika satu sama lain sedang terlibat masalah yang semakin membuat mereka menjadi sorotan. Namun rupanya kedekatan Ayu dan Ibu Devano dan Indra itu bukan hanya terjadi di depan kamera maupun media sosial semata. Pedangdut Ayu Ting Ting mendadak memancing makian Iis Dahlia, ini kelakuan Putri Abdul Razak bersama Ivan Gunawan. Rupanya Ayu Ting Ting meminjam uang 100 juta pada Iis Dahlia lewat telepon. Hal ini merupakan suruhan Ivan Gunawan. Keadaan ini tak pelak membuat Iis Dahlia yang mengetahui mantan istri Adi Jayusman itu punya banyak duit. Hal ini terekam lewat video yang diunggah di kanal YouTube Kisiu TV, Rabu 5 Mei 2021. Dalam video tersebut, Ayu Ting Ting yang kalah bermain game dari Ivan Gunawan itu mendapat tantangan untuk menelpon salah satu rekan selebritis sebesar 100 juta. Setelah sebelumnya sempat ingin menelpon Wendy dan Ruben Onsu, Ayu Ting Ting akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari Iis Dahlia. "Assalamualaikum, Ma. Mama di mana?" tanya Ayu Ting Ting. Lagi di TV, jawab Iis. Tanpa berbasa-basi, Ayu pun langsung mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang ratusan juta. Hingga akhirnya mendapat reaksi tak terduga dari Iis Dahlia. Menyadari dirinya sedang dikerjai, Iis Dahlia langsung tertawa sambil memaki Ayu Ting Ting. "Dasar orang gila," ucap Iis Dahlia. "Mamam kok baik sih secepat itu," kata Ayu Ting Ting. "Mama sebenarnya kaget kok, tumben banget dia." "Tapi ya udahlah, kalau Ayu Ting Ting gak perlu banget, ya udah mungkin sampai ngomong," terang Iis Dahlia. "Ya Allah, berarti mama baik, mama Iis gak pelit." Menurut kalian bagaimana komentarnya Zalvena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.